Guys, halo semuanya. By the way, sebelum kita masuk ke videonya guys, aku pengen kasih info dulu ke teman-teman kalau video part 1 Poppy Playtime chapter ketiga kita masuk trending Indonesia nomor 20 guys. Wadidaw, thank you buat teman-teman semua ya, gara-gara kalian semua guys banyak like dan banyak komen, dan juga kalian pada antusias nontonin videonya sampai panjang-panjang tanpa skip. Kita akhirnya setelah aku ke YouTube 3 tahun guys, nggak pernah masuk ke trending, dan kali ini pertama kali masuk trending dan langsung masuk ke trending 20. Setauku waktu itu sempat pernah pas pagi trending ke 19 guys, tapi kayak sekarang pas aku lagi nge-record udah trending ke 34 deh, udah turun. Tapi it's okay, still bagus guys. Thank you sekali lagi buat teman-teman, gila sih. Itu achievement banget sih buat aku guys, dan juga buat kalian semua ya, kita-kita semua. Nah, jadi sekarang guys, sehat kan teman-teman, udah tahu kita bakal ngelanjutin part keempat dari game Poppy Playtime chapter ketiga. Dan di part sebelumnya guys, kita udah berhasil keluar dari sekolah dan juga playcare tempatnya si Catnip, yang kita melihat banyaknya anak-anak kecil dari The Smiling Critters. Nah, kali ini aku sebenarnya udah dapat banyak banget sih guys spoiler, tapi aku tuli, aku tidak mendengar apapun. Harusnya aku buta, aku tidak mendengar apapun. Ya, harusnya hari ini guys kita bahkan masuk ke part terakhir yang dari Poppy Playtime chapter 3 guys. Kita udah sampai ke last part aja. Ya, kita lihat aja deh ya. Lupakan semua spoiler-spoiler itu, oke? Ya udah, sekarang sebelum kita masuk ke videonya guys, teman-teman subscribe channel ini, di like, comment, dan di share juga ya guys. Thank you. Guys, kita jadi masuk lagi ke Poppy Playtime chapter ketiga, part keempat, part terakhir. Dan apakah kalian siap guys dengan part terakhir kali ini? Yang kita langsung lanjut aja, okay? So, aku bakalan gameplayku, orangku bakal sebelah kiri sekarang guys. Soalnya kita sekarang kan ada si Pyugan tuh. Nah, jadi biar nggak ketutup, aku pindahin karakterku sebelah kiri. Aduh, aku tekan F lagi. Wah gila, aku hampir... Ini bener, aku lebih banyak kaget gara-gara topeng ini daripada gara-gara monster deh. Ini aku tadi mau pakai flashlight, soal flashlight kita itu entah kenapa hilang. Tapi ternyata emang nggak bisa ya. Dan aku harus ambil kuncinya sekarang dulu. Aku udah ambil kuncinya ya? Belum? Wait, oh, nah ini. Siapa namanya guys? Si Oli, thank you Oli. Jadi kita dapat satu kunci guys, ini untuk pergi ke... gimana? Nah, tekan D, Counselor's Office Key. Yuk, jadi kita langsung pergi aja kali ya ke Counselor Office. Yang itu harusnya Counselor Office yang mana ya? Oh, by the way, grafiknya agak beda gitu. Yang ini harusnya ya, Counselor Office ya. Ini bentar guys, aku coba setting-setting dulu, grafiknya kayak agak beda gitu nggak sih? Display. Ini kalau gamanya aku naikin segini. Guys, ini aku gamanya aku naikin sedikit, jadi kayak agak lebih terang gitu loh. Tapi agak nggak kontras ya. Cuman coba kita let's try aja deh ya, daripada terlalu gelap gitu kayak di part ketiga kemarin. So, yap, betul. Ini si Counselor Office-nya. Wagi-wagi, buffs, ada tas anak kecil. Dan semua looks normal. Oke, kita loading lagi. Masuk ke sini. Office. Waduh, kenapa nge-lag nih? Waduh. Tumben-tumben nge-lag. Oh, wah. Saving guys, dan banyak gas. Ah, itu yang buat nge-lag kayaknya itu. Oh, wait. Kita harus cari baterai. Oh, ini. Nah, di sini. Nice, baru kebuka yang ini. Pagi-pagi jangan ada puzzle dulu, oke? Tolong gak sih, Poppy Playtime. Kepalaku udah panas gara-gara dua part terakhir ini, guys. Dan satu... Oh, aku harus ngambil baterai di sini lagi, kah? Yes. Dipakai. Lepas pasang. Nice one. Kebuka, itu ada TV, tapi tidak perlu apa-apa. Dan... Coba kita buka ini. Di sini ada apa? Nope, kayak nggak ada apa-apa. Cek atas terus. Ingat rule nomor satu kita apa? Selalu cek atas di game Poppy Playtime ini. Okay. Aman semua. Ini ada baterai lagi. Dan di mana kita bisa ambil baterai itu? Ini kita bisa buka kah? Nggak bisa.
Aku harus cari baterai dulu bentar. Ada Buncobani hidup. Itu si Catnap, dia ambil Buncobani ya. Loh, tapi kayaknya aku harus pakai maskerku deh. Oh, nggak bisa ke sini kah? Nope. Jadi kita lepas dulu. Jadi aku kesemana dong? Baterai tadi aku harus ngambil lagi kah? Bisa kah emangnya baterai tadi aku ambil lagi? Coba aku ambil lagi deh. Kayaknya nggak sempet deh. Ya, kejauhan. Oh, wait. Ketekan kiri. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi yang ini. Jadi, satu hotel lagi di mana? Tadi mana ruangan ini? Help. Buncobani sama Bron kenapa kayak digantung-gantung gitu ya? I mean itu cuman dua itu sih, sama ada apa Cat B itu yang sering digantung. Yang lain nggak digantung gitu loh. Bentar, satu lagi mana nih? Cek atas. Nggak kelihatan apa-apa. Ini kah? Oh, ini. Okay. Kayaknya kelihatan sesuatu, guys. Nggak ada deh. Coba tembak. Nope. Atas. Nggak ada apa-apa. Joy. Kesenangan. Bentar, Bambang. Oh, itulah di sana loh. Waduh. Oke. Yo, emang agak buta, Bang. Run. Ah, udah gak suka aku ada run gini. Help. Gak bisa dibuka. Pagi-pagi kita harus kabur kejar-kejaran kah kayaknya kah? Oke, tempat mana ini? Aman. Help. Banyak tulisan-tulisan seperti itu. Tidak bisa aku ambil, kayak kita harus ke atas. Piu-piu gun kita masih sebelah kan, ready terus ya. Ready standby ya. Kalau datang ada ini jedor. Datang siapapun orang-orang. Ungu. Ya, dan saving. Ya, aku harus ganti dulu. Hampir aku gak tekan W. Oh, lalu kita kembali ke sini. Kembali ke undergroundnya ini nih. Oh, itu. Kita harus ke sana. Dan ya. Baru ngambil ini kah? Belum nyala. Oh, ini. Baru ini aku harus loncat ke sana kayaknya. Piu. Kok nge-lag ya? Bentar, kok nge-lag, guys? Tadi grafiknya masih medium kan? Ini juga background-ku. Aku coba matiin dulu deh. By the way, bentar guys, aku hidup. Kita mati lagi. Aku mati lampu, jadi bentar, oke. Bentar. Pakai acara mati lampu lagi. Aduh, bentar guys, tadi pas banget aku mau setting, tiba-tiba masuk mati lampu dong. Dan untungnya sekarang cuma 510 menit tadi mati lampunya dan sekarang udah hidup, jadi aku ada UPS. Nah, aku nggak matiin PC-ku guys, dan sekarang kita bisa lanjutin lagi. Semoga nggak terlalu ngelag ya. Ini tadi aku udah setting sedikit. Pasti gak like. Tapi kayak gitu. Oh, kita harus kesana. Oke. Bentar. Iya. Tidak. Oh no. Kita turun ke bawah lagi. Aduh. Dasar. Bentar, jadi sekarang aku kayak nggak bisa kesana deh. Harus gimana ya? Kesana kah? Oh, kesana. Iya, kesini. Nah. Baru aku harus hidupin ini. Dan ini hidup. Lalu kalau ini hidup, aku bisa. Bisa apa tuh? Bisa ke sana kah? Bisa loncat sejauh itu kayak enggak deh. Ya, bisa. Oh no. Wait, tanganku bisa sepanjang itu kah? Oh, jadi sekarang update-annya tangan emang bisa sepanjang itu guys ya. Dan ini aku tarik, enggak bisa. Aku harus lepas. Kan aku harusnya ini ya, hidupin ini, tapi dia butuh dua listrik itu. Nah, jadi gimana caranya aku dari sini kan ke sana tuh. Habis itu aku bisa balik ke sana lagi.
Aku setelah ini aku bisa balik ke sana lagi. Gimana caranya ya? Naik tangga itu harusnya nggak bisa deh. Kesini kah? Kayak gini kah? Baru nanti sedor lagi. Harusnya ke sana sih. Tapi kayak enggak deh, harusnya ke sana dulu deh. Cuman gimana caranya aku bisa? Oh, aku coba lepas dulu. Habis itu aku gini, Ya gini. Wait, jadi ini aku turun. Aku sekarang masih pegang tuh. Lengan kita kan makin panjang sekarang. Dan sekarang aku bisa naik. Pas aku naik, baru aku tarik ke sini dan oke. Kita pagi-pagi udah ngetes IQ aja ya. Oke, siapa takut? Siapa takut? Dan sekarang aku harus ke sana kayaknya. Udah bisa naik tangga kah? Bentar. Oke, coba kita swing. Aku salah pegang ya. Ya sudah, lupakan. Bisa naik ke sini juga kok. Oke, so lanjut. Kita ke sini. Dan ini udah ada nih. Lalu, udah kebuka. Oh, bahwa kita bisa ke sini. Saving lagi. Cuman guys, maklum ya. Nggak tahu sih kenapa agak nge-lag. Atau mungkin gara-gara gamanya aku tinggiin ya. Ini sekarang bahkan gerak aja nge-lag nih. Ini gerak gini bahkan nge-lag nih sekarang nih. Ya, masih agak nge-lag sih. Masih agak nge-lag juga sih. Ini nggak pengaruh deh. Mungkin emang lupakan. Bentar. Lalu sekarang kita lagi ada di kayak perkantoran gitu. Ada itu ada head player. Coba kita kesana dulu deh. Sini pintu bisa dibuka? Ndap, kita butuh kunci. Ini kita di sini ada head of player Stella Graber. Siapa Stella Graber? Kayaknya di ruanganmu punten. Jangan di jauh. Ada warna pink. Jangan ada jam scare, oke? Okay? Dan kita taruh pink di sini. Oke. Okay. Stella Garber. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Muka siapa tuh? Come on in. Please have a seat. Kita coba explore. It was ada kunci enggak di sini? We were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Ooh. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. Okay. I understand you want to give Jeremy that home. Yes, and we would like to adopt. Amazing. You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's... been some complications. Complications? Complications. What apa? Kind of complications? I don't know. The form says... testing. Testing? Well, what does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. I'm sorry. Oh. Wait, jadi itu ada percakapan antara satu orang yang tadi kayaknya mungkin si Stella ini kali ya. Sama ada dua orang tua, guys. Dan katanya tadi ntar kenapa komplikasi, anaknya kena komplikasi tadi mungkin atau apa pas lagi di surgery gitu, pas lagi di operasi atau apa. Aduh, nggak tahu kedengaran sih. Tapi ya, kayak nggak terlalu penting buat hidup kita, guys. So, mari kita lanjut aja perjalanan kita, oke? Okay? Soalnya aku sudah dapat kunci tadi di atas sana, di atas fan, dan kita bisa buka. Oke, okay, pew-pew ready. Ingat, pew-pew ready. Kalau ada si busuk-busuk, langsung keluarin. Oke, okay, aman. Hai, kamu Crafty Corn. Can you help me with painting? Oh, aku udah dengar itu percakapan itu di atas ya. Jadi kita skip aja. Lalu sekarang aku harus kemana? Kita lihat sih dulu. Elevatornya nggak bisa. Ini on bisa. Ada barang nggak di sini kah? Kayaknya nggak ada deh. Yes, kayaknya nggak ada. Cuma ruangan-ruangan biasa aja.
Oh, atas bisa. Okay. Let's see. Kelepas kemana? Kesini kah? Itu? Oh ya, yeah, betul. Okay. Fan lagi. Ini bisa dibuka kah? Oh, no. Nggak bisa. Jadi kita harus lurus. Let's go. Aku sebenarnya ada fobia untuk di tempat-tempat kecil gini sih. Like, emang beneran bisa pusing dan sesak nafas gitu. Cuman ini karena dalam game aja jadi it's okay lah ya. Jangan kayak kemarin itu pas awal part 1 beneran pusing banget. Jebak di fan. Terbuka, oh iya. Ini gas. Aku harus pakai masker. Oh, kita sampai di sini. Enggak, ini yang tadi awal banyak gas itu enggak sih? Oke. Oh, ada tangan. Kita ganti ke hijau dulu. Oh, tapi kita butuh cari sumbernya dulu. Oh, ada pajer lagi di depan. Siap-siap panas otak. Dan iya, nih. Ini yang tadi kita di sana tuh kan? Ini bentar. Aku harus kemana ya? Di sini kah? Ijo. Keep lock. Oh, nah nih. Tapi itu juga bukan sumbernya. Aku butuh baterai. Ah, jadi aku ambil baterainya lagi dari sini kah? Dari yang itu. Yes, kita ambil lagi. Baru kita taruh ke sini. Good. Apa yang nyala? Ini bisa dibuka juga. Nope. Ntar jadi apa yang nyala ya? Oh, di sini. Oh, oke. Okay. Di sini. Kita isi dulu tiga-tiganya. Nah. Nice. Oh, dan ini kebuka. Oh, okay. Cukup easy untuk yang itu. Dan kayaknya ada baterai lagi, aku harus ngambil dulu kah? Baterai yang tadi ini masih bisa diambil? Oh, enggak. No. Ya udah. Yuk. Yes, jadi kita puzzle-puzzle lagi, guys. Tapi kok kayak ini kayak lebih ribet ya. Suara apa tadi? Ada pit-pit gitu. Itu kebukaan di sini. Oh, kita harus turun ini ya jadinya. Coba aku tarik dulu. Kita coba off-in dulu. Dan elevatornya turun nih. Habis itu coba kita on lagi kali. Kita naik ke atas dulu deh ya. Kita lihat ada apa di sini. Oh, masih kekunci. Jadi belum bisa. Bukan gini. Aku harus selesain yang bawah dulu jadinya. Selesain yang ini dulu. Tapi di mana ya tujuannya ya? Tujuan untuk kita panahin itu yang kita harus hidupin ini. Oh, itu. Oke, jadi aku harus arahin ke sana pakai ini ya. Oke, udah betul. Jadi aku harus arahin ke sana. Baru yang ini aku harus arahin ke sana. Kok udah betul? Tumben udah betul-betul semua. Jadi kita tinggal pull orange yang ini dong. Ini off dulu. Kita arahin ini ke sana. Kayak udah ada seseorang yang membuat puzzle ini gitu loh. Nggak bisa? Wait. Kenapa nggak bisa? Di sini. Yang ini. Yang ini aku arahin ke sana. Nah, baru ini tinggal arahin ke sana. Gitu toh. Oke. Good.
Cing 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 dan harusnya kebuka yang ini kah? Oh iya iya ini kebuka. Saya ganti warna ungu. Piu piu. Aduh tidak. Piu piu. Kemana tujuan kita? Oh ke sana. Oh, jadi piu piu tiga kali ya. Ini bukan piu piu sih Jal Gaming sih. Ini apa? Toing toing. Nah toing toing. Keluar keren semua sound effect itu. Aduh aduh. Bentar aku mau kemana sih? Oh kesana, besok kesana. Oke oke oke. Yes sir. Nah, baru. Ntar dua baterai di mana Bambang? Oh, ini ngebuka yang ini. Jadi kita udah bisa naik elevator itu. Oh baterainya ini. Ini baterainya nih. Eh? Tapi kok kayak di box gitu? Kenapa kayak kunci gini? Gak bisa pak. Aku harus jatuhin dulu kah? Kayaknya harus kita jatuhin dulu deh. Coba. Wih. Oh iya yeah, iya yeah, betul dong. Betul dong. Keren 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 keren. Ada tera. Aduh. Kali ini kelebihan. Memang deh maaf deh soal parkour-parkouran gini deh. Emang cupu kalau jalan gaming tentang parkour. Nah, yes sir. Taruh sana, baru satu lagi. Satu lagi di mana ya? Ada yang kelihatan satu baterai lagi. Rules number one, cek atas terus. Atau baterai aku pakai buat itu butuh baterai nggak tadi itu? Nggak, itu kan bukan baterai ya. Wait. Coba kita bawa dulu. Ah, ini butuh baterai di sini. Nah. Oh, dasar deh tadi kupikir-pikir ternyata iya. Ya, wait, aku harus ini dulu. Iya, dari tadi kupikir keras-keras ternyata ada di sana dong dasar. Okay, wait. Ini betul. Cuma aku harus arahin ini ke sini lagi. Kita harus jatuhin lagi, guys. Kita harus jatuhin lagi satu baterai. Ini tapi gimana cara bawanya? Oh, cara bawanya. Ah, cara bawanya baru pakai itu. Baru pakai si elevator ini. Oh, gitu. Tapi ada gunanya sih. Oke. Jadi, guys. Kita kan kayak gini nih. Tapi itu salah tuh. Harusnya bukan kesana. Kita tutup dulu. Kita matikan dulu. Aku harus arahin ini ke sini. Kenapa QE-nya kayak kebalik gitu dah? Q malah ke kanan, E malah ke kiri. Okay. Baru kita loncat. Loh, kok belum nyala? Nah. Okay, bersabar Jal Gaming ya. Jangan buru-buru. Okay, nice. Baru ini kita buka. And then ini aku matikan lagi, guys. Memang agak ribet, I know. Tapi setelah udah ngerti nggak kok. Nah, baru kita hidupin lagi. And ini kita bisa naik. Yeay! Wadidaw, besok kita tinggal bundir bareng dia. Wih. Okay. Baru ini masih... Ya, aku harus nyalain lagi dong. Wait. Jadi ini aku tutup lagi. Baru aku harus arahin ini tadi ya. Ke sana. Okay, baru aku hidupin lagi. Dan kita harus loncat ke atas. Kok jatuh dia? Okay, nice. Aduh, kejauhan. Loncat. Aduh. Okay. Baru sampai sini. Dan cuman ininya masih harus ini kayaknya nih. Jadi aku harus cabut lagi. Belum ya. Udah. Baru aku arahin ini ke sana. And then hidupin lagi. Wow. Simple sekali. Simple dari Hong Kong. Wait. Kok hilang? Hah? Oh, satu baterai tadi itu aku belum ambil. Aku belum ambil, Pak. Ntar aku bisa ambil nggak dari sini nggak? Parkour dulu nggak sih? Bisa keambil nggak sih? Masa aku turun lagi? Aduh. Aduh, si Bambang emang.
Dasar harus banget gini ya. Jadi aku harus matiinin lagi. Baru aku sarain itu lagi ke sini. Wah. Oke, baru aku nyalain dan kita bisa loncat. Itu kan? Ya. Dan harusnya kita bisa loncat bukan? Yes. Wah. Aku lupa satu baterai di sana tadi. Aduh. Aij. Baru aku taruh ke sini. Taruh. Oke, udah dua. Cuman harusnya yang ini yang bisa kita aktifin. Nah, ini baru nih. Baru aku tarik lagi dan aku pindahin. Oke, good. Pindahin ke sana dan itu bakal cing dan kebuka ini. Yes, finally. Ganti dulu ke piu-piu gun. Jaga-jaga udah siap. Hah? Suara apa tuh? Kayak ada tulisan tapi gak bisa kebaca. Hah? Oh, kita harus kesana kah? Asap-asap putih ini kah? Enggak. Oh, kayaknya iya deh. Harusnya aku naik sini deh. Tapi aku udah jongkok gak bisa. Oh, gitu. Harus try hard ternyata. Oke, dan ya, itu udah mulai gas merah. Kayak kita supaya gas mask kita, bukan? Wow. Oke, ini buntu di sana. Jadi kita harus kesini. Pen lagi. Oh, kita harus turun lagi ya. Saving. Oh no. Kita di bagian ruangan lainnya lagi. Ih. Ini ada sesuatu gak sih? Eh, gak tahu, tutup pintunya. Run. Oh, ada baterai di sana. Kita sampai masuk mana lagi aku juga gak... Ini sih, tapi dari tadi kayak tempatnya cukup... Cukup ini ya. Cukup tersambung ya. Like, kita ini masuk ke tempat yang tadi gak... Guys, pas di scene ini, kayaknya sih memori PC-ku itu terlalu penuh ya, karena animasinya itu berat. Nah, jadi ini nge-lag banget, guys. So, aku bakalan, suaraku aku bakal tetap play, tapi aku bakalan timpa dengan gameplay dari channel lain, oke? Okay? Jadi ini bakalan jadi, ya jadinya teman-teman gak bakal ngeliat karakter aku dulu, oke? Okay? Karena nge-lag banget. Aku teman-teman bisa lihat tuh awal-awal udah nge-lag banget. So, ya, enjoy videonya. Oh no! Find the flower. This is kita dibawa kemana? Do you have any idea what you're doing? Suara Poppy. Tahu sih. Kamu yang nyuruh aku untuk ngelakuin ini bukan? Aku nggak bisa gerak. Kita dibawa ke mana? Oh, anak-anak kecilnya. Itu scared nap. Oke, okay. Ada dua anak kecil yang larian. Oh, jadi kayaknya ini yang buat nge-lag ya animasi ini ya. Ini dalang ya ternyata. Ih, itu catnap. Soalnya catnap ini kayaknya setauku ada beberapa fase gitu. Yang fase plus, fase tinggi, dan fase yang gendut, yang fluffy-fluffy gitu. Do you see why we have to end this? Do you see why we have to end this? Okay. Cuman kenapa sih jadi suara Poppy? Poppy yang tidurin kita kah? Apa kamu bahkan tahu yang mana asli?
Okay. I mean, dia kasih kita tunjukin ini semua buat apa? Halo, bro. No, you don't. Tidak, kamu tidak. Oh, jadi... Oh, jadi Poppy kayak meragukan kita gitu. Ada suara alarm kebakaran sama orang-orang panik. Agi wagi. Oh. Tangan prototipe. Ah, ada tangan prototipe. Dan kita kebangun lagi. Aduh. Aduh. Ada suaranya si catnap yang nyuruh kita untuk keluar dari playcare ini atau dia bakal datang untuk kita. Ya, ini bisa diambil enggak sih? Nah, oke. Okay. Iya, Pak. Aku dengan senang hati sih mau keluar dari sini seriusan, cuman Poppy dari kemarin menghalang aku aja, Pak. Aku di sini cuman numpang lewat aja tersesat, Pak. Jadi tolong jangan menjamaskan aku, oke? Okay? Ini bisa dibuka enggak sih? Ya, bisa aja kita sini. Ya Pak, aku bakal keluar dari sini segera, Pak. Tolong. Ya, oke. Loading. Aku tidak mau cari masalah apapun, Pak Catnap. Ya, biarkan aku keluar dari sini, oke, udah. Udah cukup lah, tadi aku di jump scare dikit itu doang, habis itu aku. Oke, ya, kita keluar, yes, dengan senang hati, oke. Apa nih, siapa nih? Oli? Aduh, Oli, aku kenal kamu, aku mau keluar dari sini, Oli. Kita harus... Kita harus ambil cord-nya dulu, by the way. Cord-nya di mana, Bambang? Hah? Di mana sih tali-tali itu lagi tuh? Ada suara tit-tit. Oh, ini. Nah. Yuk, yuk, kita lanjutin. Aduh, udah. Udah sekali di jam sekarang doang, udah gak sih? Aduh. Gila, masa ini malam-malam gitu loh aku. Suara aku keras banget tuh, pasti adik-adikku dan mamaku pasti kedengaran semua. Like, ngapain anak satu ini barusan di ada perampokan di kamarnya atau gimana gitu. Aduh, bentar deh, by the way, kasih aku istirahat dulu gak sih setelah semua jam scare itu gak sih? Oke. Okay. Yuk. Jadi kita tinggal yang ini kita yang mana, by the way? Kayaknya yang office deh ya. Dan kita masukin ke si office juga. Nah, ini nih. Nah, nice. Tapi kok yang home sweet home jadi hilang? Habis itu kita dikasih kunci. Oke, itu kunci kemana? Kunci ke Skydome. Skydome ini yang mana, by the way, ya? Yang tadi, ini hilang lagi nih home sweet home ini. Kan kayaknya mungkin udah selesai, jadi kita nggak apa-apa. Dan kita harus sekarang OTW ke Skydome. Tadi kata si Oli suruh kita cepet-cepet. Skydome di mana? Itukah? Nggak, itu tadi office. Skydome itu... yang kita belum pergi... Harusnya sisa ini sih. Harusnya sebelah ini deh yang kita belum pergi deh. Mungkin itu Skydome kali ya. Yang ini nih. Tiba-tiba gelap banget juga, by the way. Udah mati lagi lampunya. Ini gak sih? Oh enggak, ini... Bentar, bentukannya kayak bunga-bunga gini. Skydome key kan? Ini harusnya Skydome-nya deh. Oh enggak, ini toys. Ini toys. Skydome di... Oh, itu! Ah, ini kayak ini, bunga-bunga nih. Saving, yes. Lepas. Oh, aku harus ngambil ini dan aku pasang lagi. Baik, ke sini. Aku pasang ke bawah lagi ya kayaknya ya. Oke. Okay. yo. Ini kayak udah mau ending sih guys, kayak udah mau tamat. Gila. Cuman kalau kita mungkin bakal ada dikejar-kejar si Catnap lagi nggak sih? Harusnya deh. Ekspektasiku mungkin harusnya ada. Dan kita pasang ke Skydome. Skydome yang ini. Nah. Oke. Okay. Okay, that should be enough power. Now take that huge battery to the gas.
Oh, jadi so ini. We can get out of here. Yes, production. Di sebelah kiri itu. Di sebelah kiri itu, dan... By the way, tadi ada suara jedor, jedor, jedak, jeduk itu. Suara kaki siapa? Oke, so... By the way, kita harus kesana, guys. Ke tempat yang awal-awal kita itu... Ngeaktifin 50% gasnya, kita pindahin ke tengah. Sekarang kita harus pindah ke kiri. Ke kiri lagi, ya. Oh, nggak tahu itu gunanya apa. Tapi yang pasti itu bisa mungkin mengundang catnap datang. Lalu kita ngebunuh dia mungkin di sana. So, ya harusnya. Udah dekat. Wow, play time. Habis juga. Maksudnya belum, belum, belum. Tapi belum, tapi udah mau habis. Oke. Okay. Jangan jam sekarang dulu ya. Sampai sini ya. Tolong ya. Aku udah siapkan diriku sih pokoknya sih. Ya, ini parkour-parkournya. Habis itu aku harus masukin ini kemana? Harus masukin ini dulu nggak sih? Oh, ke itu, ke ini. Nah. Oke. Aku harus pakai mask nggak sih? Nggak bisa, aku bisa pakai mask kok. Nggak ada F, guys. Ih, aku harus kemana ini? Nggak bisa. Pak, oh no. We are going to miss our window. Bentar, aku harus kemana? Tadi, oh mungkin aku harus tancapin lagi si baterainya lagi ya. Jangan kabur ya. Okay, guys, jadi aku kembali lagi ke sini. So kayaknya kita harus langsung masukin aja nggak sih? Nggak perlu takut-takut kayak begitu nggak sih, Jal Gaming? Ya nggak sih, langsung gini, langsung jedor. Enggak, bukan. Ya nggak sih, bukan. Lo, jadi aku harus gimana dong? Bentukannya kayak puring banget, kayak kadal gini ya? Gabur! Oh, aku harus masuk ke sana lagi! Nggak bisa, Ding! Nggak bisa, Bambang! Nggak bisa! Aku harus kemana? Nggak bisa dicolok lagi! Aku nggak bisa balik ke tempat si catnap itu lagi! Aku harus ngapain? Okay. Bentar, jadi tadi aku bisa masukin itu lagi tuh. Oh, mungkin aku harus tekan tombol ini ya, mungkin ya. Oh, tapi kan belum nyala ya. Coba deh. Oke. Dia datang tekan tombol ini kah? Iya kah? Enggak, Bambang. Enggak. Oh, atau ini. Oh, iya. Wait, chill bro, waduh, dia bisa ikutan naik gitu, tapi kok bentuknya burik banget. Oh ya, di sini dong, ya nggak boleh panik kita harus pakai, kita harus mikir dengan otak yang ini ya, jernih ya. Kalau panik itu udah auto zero IQ tuh. Dan okay, kita naik ke lantai 2 yang aku, aduh, oh ada baterai di sana. Okay, lalu ada saving juga by the way. Kita masuk ke sini kah? Ini by the way untuk apa nih? Untuk ke atas sana aku bisa buka, ya nggak sih? Oh belum. Ini ada. This room can protect you. It was a safe room before, and it might be what saves you now. Familiarize yourself with it. Oh, ini safe room. The room should still have batteries. Use them to power whatever you need in the room. Okay. Aku butuh itu tadi. Your flares can reveal what real and what is not. You will want to use that against him. Oh. Jadi flare kita tembakan piu-piu kan kita bakal perlu. There should be a green power terminal in the room directly behind you and to your left. You can use a battery to turn it on see for yourself. Okay. There should be a green power. Okay. Kayaknya udah deh. Ya. Jadi ini kan udah nyala nih. Sekarang aku harus bisa pakai itu untuk nyalain ini. Ya nggak sih? Oh enggak. Wait, atau untuk apa ya? Ih, serem. Bentar, ini buat apa jadinya nih? Si ini? Masa bukan buat ini sih?
Oke. Agak aneh. Tapi kita jadi butuh ada baterai lagi. By the way, coba kita masukin deh ke sini nih. Ini buat aktifin apa? Masih belum bisa kita tarik. Oke, serem pak. Dan aku bingung mau ngapain. Ah, ini. Aku harus buka ini. Nah, wait, kita masukin dulu. Ih, kok malah jadi ini? Ini asap-asap putih buat apa emangnya? Kita bisa lewat kah? Oh, nggak bisa lewat kalau ini. Ah, jadi gimana cara aku buka ini dong? Kabel biru ke sana. Oh, ini masih ini juga perlu nih. Iya, jangan matiin itu. Jangan, bahaya. Kita pakai baterai di sini aja, oke? Baru colok ke sini. Oh, ditutup juga. Udah bisa? Masih belum. Oh, ini bisa loncat ke sini, cuy. Bisa loncat ke sini. Wait. Ganti ke ungu. Nah. Oh, ini. Oh, oke. Jadi kita butuh ini untuk ke sini. Nice. Baru ini juga ke sini. Nah. Sudah enggak ada apa-apa lagi ya. Ih. Jadinya hidup semua itu. Apa namanya itu ininya ya? Si putih-putihnya itu. Enggak sih? Ini kok mati? Kok mati? Aku harus hidupin enggak sih? Kayak ini jadi tempat perlindungan kita. Coba lagi deh, masih bisa enggak ya? Iya enggak sih? Nah. Baru benar dong. Tapi ini mati jadinya. Tadi kok cuma bentar? Oke, aku nggak ngerti sih maksudnya apa sih. Oh, ini bisa aku tarik. Dan ada lagi di sini. Lo. Dasar. Ah, habis itu ini mati lagi. Ih, kok aneh. Tujuan kita apa emang ya? Baterai lagi tetap di sini. Oke. Okay. Time remaining 170. Oh no, ada time remaining, guys. Ada time remaining. Aku harus cari satu baterai lagi di mana? Oh, di sana. Ih. Menjadi kayak kadal gitu ya. Bentar, aku harus cari satu lagi di mana? Satu lagi. Ih, itu dia. Tembak dia kan? Kayaknya enggak deh. Lo. Kok gini? Kok makin mirip? What? Kok jadi makin miring? Aku harus ngapain? Oke, itu aneh. Bentar, guys. Jadi kayaknya harusnya sih kita jangan masukin baterai dulu kayaknya ya. I mean, mungkin ini perlu deh. Tapi kalau untuk ini itu ini perlu tutup listrik tuh. Kita kayaknya butuh baterai baru untuk mempertahankan ini. Mempertahankan tempat kita ini sekarang. Nah, jadi jangan terlalu boros-boros baterai gitu loh. Cuman aku nggak tahu kita itu harus gimana. System to power over unit. Iya. Coba lagi deh ya. Salah. Nomor 2. Oke. Aku aktifin ini ke sini. Itu bakal aktifin itunya tuh. Bahkan aktifin ininya. Ini mungkin untuk ngebuang si catnapnya gitu loh. Baru ini ada satu lagi. Dan ini ku nyalain. Oh, kayak gitu.
Oh, aku ngerti, Ding. Ini kita taruh dulu deh ya. Aku ngerti, Ding. Kita harus menghalangi dia dari tempat-tempat yang kita ngeliat dari si catnap ya. Oh, aku harus hafal sih. Nah, ini kayak ini. Udah aman. Sekarang aku kayak butuh sering-sering ada ungu. Ya, ini. Kayak ini dia ada di sana kan. Nah, kita harus... wait, yang warna hijau, warna hijau. Oke, cepet. Nah, itu harusnya. Ini yang ini ya? Loh. Jadi itu yang mana dong? Iya, bentar ya. Ih, nomor 2 dong. Oke. Baru nomor 1 dong. Kayaknya yang ini deh. Bukan ya? Panik. Yang ini gak sih? Bukan, Bambang. Ini masih di sana. Please insert new battery. Oh no. Oh, itu baterai di sini. Nah. Tapi ini butuh nih. Bentar ini. Ih. Kayaknya di sini enggak sih? Nah, ya. Oke. Nice. Baru sana ada lagi tapi ini. Gimana cara aku yang ini? Ih. Yang ini gimana caranya? Aduh. Yang itu yang mana ya? Yang ini itu nyalain yang mana sih? Ini nyalain yang mana sih ini sih? Ini kan nyalain itu tuh. Oh, okay. Baru yang ini. Ini nyalain yang itu. Oh, baru untuk nyalain yang ini gimana ya? Untuk nyalain yang itu aku harus... Bentar, tapi kalau yang ini nyalain yang mana tuh? Oh, nyalain itu. Kalau nyalain ini? Oh, udah ding. Oh, nyalain yang ini belum. Nyalain yang ini gimana caranya ya? Dan ini tadi kita pasang baterai ke sana tuh. Kayaknya deh. Oke. Bentar. Harusnya aku udah ngerti ya, harusnya ya. So, coba deh. Lagi. Kita mulai lagi. Jadi emang inti dari sini guys, kita harus pertahankan ini kita ya, safe zone kita di sini. Kan di mana tiap ada catnap ada di sekitar sini, kita harus langsung aktifin asap-asapnya gitu. Wait. Nah, di sini ada satu nih. Oke, di sini ada satu. Jadi aku butuh nggak aktifin yang ini. Yang ini. Nice one. Oke, good. Baru ini nggak ada. Nah, ini ada. Kalau ini harus yang ini, setahu aku. Ini yang ini. Aduh, oke. Nice. Nah, good. Oke. Nah, ini juga ada. Jadi aku harus kesini dulu. Baru yang ini. Yang ini dia. Nah. Oke, good. Baru yang ini aku masih nggak tahu ini yang mana. Oh, ini butuh baterai. Aduh, baterai mana yang aku cabut ya? Oh no, baterai yang ini ding. Coba. Oke, habis itu aku butuh ini. Hilang dia. Oh, udah hilang. Oke, good. Masih langsung. Aduh, masih 2 menit pak. Masih 2 menit seriusan dah. Mana lagi? Oh, ini deket banget. Oke. Baru masih belum aman dia di sana. Ih, jadi kayak main FNAF gitu sih emang ya. Oh, waduh. Gak sehat. Mana lagi? Iya apa? Aduh, butuh baterai kan dia, Bambang. Oh no, ini ding. Nih ding. Nah. Banyak maumu. Mana lagi dia? Oh, itu. Ih. Satu. Oke. So far so good. Yolah, masih 60 detik dong. Masih 67. Wah. Emang 3 menit selama itu kah? 3 menit selama itu kah? Oh no. Aku gak tahu abis ini baterai yang mana lagi aku perlu cabut. Aduh. Abis ini aku kebesar baterai sih. Mungkin aku harus cabut baterai yang ini sih harusnya sih. Yang ini kayak gak boleh aku cabut deh. Oh no. Banyak maumu. Oke.
Banyak mau bambang. Yang mana lagi? Adakah? Gak ada. Oke, aman sih. Aman sih ya. Masih belum ada yang aneh-aneh sih catnapnya. Jangan kesini kamu catnap. Tempat ini sudah kujaga dengan semua oksigenku warna putih. Bukan beracun seperti punyamu. Oke, so far so good sih. Agak lebih tenang aku kali ini. Nah, sisa 16 detik. Bisa. Yuk. Oh, aman sejauh ini, Pak. Wih. Gila. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, oke, okay, aku sini kah? Aku sini kah? Iya, wih. Oh, muncul dari atas. Wah, aku tekan kanan. Wah. Ih, kita ngebakar dia pakai listriknya. Wait. Tangan tuh muncul lagi. Hah? Isi kedap gosong, burik banget jadinya dia. Ih, gak tau. Iyo, si tangan prototipe itu lagi, guys. Dia muncul lagi pas di akhir, pas kita udah ngalahin bosnya. Kayak kemarin Mami Long Legs. Ih, by the way, tanganku sekarang buntung satu. Tanganku sekarang buntung, tidak. Oh no, oh masih ada. Masih bisa piu-piu. Oke, habis tuh. Bisa tarik ini kah? Gak bisa. Ih, catnapnya. Diambil lagi dong. Terus sekarang gimana? Kau keluar dari sini kah? Bisakah? Gak bisa. Inikah? Oh. Ya sudahlah, we don't talk about it lah ya. Kita gak ada pertanda apa-apa, aku harus tekan ini. Dasar. Oke. Okay. Jadi ya betul, kita mau turun, guys. Kita mau turun. Untuk ngeaktifin itu lagi ya, untuk pindahin gasnya untuk ke kiri harusnya. Tapi kenapa udah kita lawan ya, udah kita habisin dia. Lalu saving, no power. Yes, kita harus masukin ini nih. Masukin ke sini. Eh. Ini enggak sih? Ini. Nah, agak manja emang dia. Tekan ini kah? Nope, tekan ini mungkin. This. Oh, yes. Yes, sir. Oh, ya harus pakai pindahan itu ke kiri. Dan apa yang terjadi kalau itu ke kiri, Emin? Apa gunanya? Nah. Dipindahin semua 80, 90. Seratus. Dan oke, okay, tadi agak nge-lag dikit, tapi semua lampu udah hidup. Oke. Okay. Good, semua lampu udah hidup. Lalu kenapa kalau semua lampu udah hidup? Itu dia pertanyaanku. Kita harus kesini kah? Tempat ini belum kita jelajahi sih. Oh iya. Poppy. And you've done it again. The impossible. Just like I knew you would. Dimana kamu, Poppy? Catnap's gone. The red smoke is diverted. Catnap's gone. Thanks to you. But if we are to keep going, you deserve to have the truth. Ini kok suara deket? You came back because of your coworkers. Oh itu. I want to know what happened. Ah. And why? Halo Poppy. This. Aduh nyangkut pak. This is your answer. Si Bambang. Ah? We called it the Hour of Joy. The Hour of Joy. Oh CD-nya. Itu CD yang The Hour of Joy. Oke, okay. Jadi katanya ini kebenarannya tentang yang ada di sini ya. Oke, okay, jadi ini Poppy Playtime yang di pabrik bonekanya seperti biasa, tapi wagi-wagi hidup dan ngemakan semua orang. Ini yang kita lihat di Poppy Playtime chapter 1, guys, udah lama banget tempatnya kayak gini. Lalu semuanya
dimakan, dirusakin gitu kah? Siapa itu? Ih. Begitu, oh ini orang-orang lari-larian. Ih. Eh, itu Miss Delight. Eh, kok ada banyak Miss Delight? Dan ini kisi-misi gak sih itu? Oh, Boxibu. Boxibu, bentar, Boxibu benar ada di Poi Playtime. Gue kira cuma di Project Playtime. Lalu itu dia si Catnap. Di belakang gak ada siapa-siapa, bukan? Jangan aja pas aku balik bareng kagetin ya. Dan ini tempat kita sekarang, guys. Oh, itu juga chapter 1. Si bunganya. Lalu habis. Hah? Oh, aman. Kebenaran apa maksudmu, Poppy? Cuman begitu doang. Aku naik ke kamu ke atas bisa gak sih? Oke. Agonizingly long. They try to hide, to run. Mereka berusaha untuk bersembunyi, lari, apapun untuk tetap hidup. Dare itu reverse-nya ke orang-orang manusia itu mungkin ya. Why is this happening? Apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Senseless. Lagi sedih dia, Bambang. Really, they killed everyone. Rasa terbunuh. The guilty, the innocent. Didn't fix anything. Dia ngebunuh semuanya. Once it was all over. Masa Poppy, aku di sini, Poppy. Matamu ke sini dong. And they ate the bodies to stay alive. Oh, kisi-misi. Hey, kisi-misi, kamu enggak macam-macam bukan? Oh iya. Bawa kemana? Ih, menghindar dia, Pak. Kamu baik bukan kisi-misi? Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? Aku bisa join nggak? Oh iya. Wih, kita bisa lihat video deket guys akhirnya. Oh iya, ada boneka Annabelle gitu sih. Serem, Pak, kamu, Pak. Eh, kisi-misi nggak ikutan? Alright. Bye-bye, kisi-misi. Sorry, ku tinggal dulu ya. No, kamu di mana? We are coming, just hold on. Kita udah pergi. Kita mau naik lagi ya? Oh, tapi kisi-misi... Dimakan oleh siapa, guys? Lalu berakhir dong. Di sana berakhir Poppy Playtime chapter 3. Kisi-misi. Ya, lagian kenapa kita tinggal kisi-misi sih? Oh, tapi kita emang perlu satu operator untuk ngejalanin itunya sih. Oke. Dan ya, jadi itu dia, guys. Perjalanan kita 4 part di Poppy Playtime chapter ketiga yang wah. Lama banget juga, tapi seru, puzzle-puzzle-nya walaupun emang bikin kepala panas, guys. Dan juga jumpscare-jumpscare-nya, apalagi si jumpscare topeng masker tekan F. Dan thank you buat teman-teman ya, semua yang udah temenin, guys. Kita ini kayaknya hampir 4 jam gamenya. Dan kan, apalagi nonton semuanya yang ngikutin dari awal, thank you semuanya, guys ya. Dan juga part 1 trending nomor 20 itu gila sih. Wow. Okay, so kita diakhiri gitu. Kita udah berhasil mengalahkan Catnap. Kita udah harusnya smiling creator semuanya juga udah dibasmi mungkin ya. Si Catnap aja dan si Doc D harusnya mungkin udah mati. Dia kan kemarin kejar-kejar kita tuh. Harusnya mungkin dia udah mati. Lalu smiling creator yang lain udah mati dan Catnap udah kebakar, gosong. Lalu si terakhir akhir diakhiri dengan juga prototype mengambil si Catnap. Dia bunuh, habis itu dia ngambil. Tapi buat apa dia gitu semua? Semua itu harusnya dikendalikan sama si prototype ini sih. Ending-endingnya, guys ya. Kita nggak tahu bahkan sampai ke chapter keberapa. Tapi harusnya kita itu bahkan melawan bos terakhir yaitu si prototype ini yang dari kemarin emang disebut-sebut sama Poppy, disebut-sebut sama si Doc D. Kalau si siapa tuh itu prototype ini
yang dia kepalanya dari semuanya. Dia yang menjadi tuhannya para smiling critters. Lalu mungkin dia yang mengubah juga semua boneka menjadi hidup ya. Jadi ya kita lihat aja deh guys, kapan bakalan chapter terakhirnya? Apakah chapter keempat bakalnya chapter terakhir? Ya penasaran sih aku sih. Ya cuman kayaknya ini dia guys untuk dari kreditnya kayak nggak perlu kita lihat semua deh ya. Bisa kita scroll sih. Bisa escape juga untuk back dan berakhir. Jadi yep, untuk dari gameplay Poppy Playtime chapter ketiga ini guys, begini aja dulu. Dan terakhir nih kita kasih dulu tepuk tangan yang meriah guys ya buat Poppy Playtime ketiga. Udah berhasil ngebuat game yang bagus MOB Entertainment selama 2 tahun kita menunggu, menurutku worth it. Cuman ya kita lihat aja kapan chapter keempat bakal rilis dan kapan game ini bakal berakhir ceritanya guys. So teman-teman, stay tune guys di channelku. Kalian aktifin lonceng notifikasi biar nanti tahu kalau aku tuh pasti bakal selalu update guys tentang info-info terbaru apa yang dikasih sama MOB Entertainment. So kalian stay tune aja untuk dari chapter keempat. Tapi untuk sekarang guys, seperti biasa kalau teman-teman enjoy dengan videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share juga guys. Thank you.